BBM atau Buruh Bekasi Melawan menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Bekasi 17 Maret 2020. Masa aksi yang sudah berkumpul di depan pintu gerbang gedung DPRD Bekasi dari jam 10 pagi, masing-masing membawa tulisan menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang rencananya hari ini pemerintah pusat akan mensahkan rancangan undang-undang tersebut. Gunadi, Ketua GSPMI atau Gabungan Serikat Manufaktur Independen Indonesia Bekasi, mengatakan tujuan dari aksi demo tersebut, mereka menuntut kepada pemerintah pusat untuk menghapus rancangan undang-undang Omnibus Law yang dinilainya banyak merugikan para pekerja. Jangan sampai dilegalkan oleh pemerintah, jangan sampai disahkan. Tujuan kita ke demo itu adalah meminta rekomendasi untuk menekan pemerintah pusat bagaimana pemerintah pusat mencabut tentang undang-undang Omnibus Law tersebut. Demo berjalan dengan tertib dan aman, dan massa pun membubarkan setelah pihak kepolisian Polres Bekasi yang dipimpin oleh Alpian menyambut baik dan menerima semua tuntutan dari pendemo. Ela Nurlela mengabarkan dari Gedung DPRD Bekasi, Jawa Barat.